Hampir 18 tahun masih saya di sini. Kondisinya masih sangat-sangat memprihatinkan. Kita belum punya gedung sendiri. Lingkungan sekolah juga boleh dikatakan masih sangat tidak nyaman. Pelan-pelan kami berupaya untuk membuat sekolah ini bisa tampil seperti sekolah-sekolah lain. Nama saya Sandy Sandra Ayu Arviana. Saya bersekolah di SDN 010 Jamuk Makmur dan saya kelas 6A. Menurut saya, di sekolah ini adalah sekolah yang terbaik. Fasilitas yang ada di sekolah kami itu antara lain Eco Garden School, rumah pembibitan, rumah kompos, dan greenhouse. Dan juga ada kolam ikan kami. Ada juga kebun sekolah kami, rak sepatu, wastafel, dan lain sebagainya. Nama saya Muhammad Syukur Ali. Kalau di sekolah di sini tuh, misalnya ada pelajaran itu bisa langsung praktek ke luar. Misalnya pelajaran PLH itu bisa langsung praktek ke kebun. Kalau pelajaran penjas misalnya itu kita juga bisa langsung praktek. Mendapatkan ilmu itu karena kami sering belajar bersama guru-guru. Contohnya mengajarkan kami tentang cara berkebun, mengolah sampah, dan membuat kompos bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Hari ini akan melaksanakan proses yaitu pembuatan pupuk organik yaitu bokasi. Apa yang dimaksud dengan bokasi dan apa kegunaan gula itu sendiri? Baik, bokasi ya. Bokasi artinya itu pupuk organik yang sudah jadi hasil daripada fermentasi selama fermentasi itu berjalan begitu. Artinya bokasi itu telah siap ya, pupuk telah siap digunakan untuk petani untuk meningkatkan hasil produktivitas petani. Yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lain itu, ya misalnya kebunnya, fasilitasnya, tentu guru-gurunya, dan murid-muridnya juga. Ada yang botol air minum nggak? Kalau membawa botol air minum, lingkungan kita bakalan jadi bersih. Kalau nggak bawa botol air minum, beli es di warung, pasti pakai plastik sama sedotan kan? Kalau habis minum itu pasti dibuang sembarangan. Akibatnya apa yuk? Banjir! Lingkungannya bau. Terus? Bau. Ya, timbulnya penyakit. Karena kalau sampah yang bertumpuk bakalan menjadi tempat sarang nyamuk Aedes aegypti. Itu bakalan jadi penyakit yang berbahaya.
Ya. Yang mana sampah yang bisa di jadikan kompos? Tarik, nih sini. Pak guru ajarin. Nah, ini kan bisa dijadikan kompos. Nah, ini bisa. Yang kita bisa olah menjadi pupuk organik. Ayo, ini Pian. Kami banyak melakukan pembelajaran di luar kelas. Sebagian besar guru-guru, metode belajar di luar kelas ini agak merepotkan. Tapi dengan metode ini justru belajarnya sedikit tapi anak paham. Ketimbang belajar di kelas dengan banyak catatan, dengan sumber hanya dari guru dan buku, tapi anak banyak yang tidak paham. Ketika kita beri tugas itu, jawabannya selalu persis dengan di buku, bukan berdasarkan hasil pemikiran mereka. Sebelum saya meninggalkan di sini, memang metode itu saya coba sharingkan dengan beberapa guru di sini. Insya Allah dia akan mampu menerapkan metode action learning itu kepada siswa di sini. Tadi, kalau itu buah yang di sana, itu yang warna ungu apa namanya tadi? Yeah. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya? Apa? Eggplant. Kalau itu yang masih hijau? Cabang. Apa bahasa Inggrisnya? Chili. Kalau yang itu tapi sekarang ada buahnya apa? Mango. Nama saya Sari Eka Puspita atau biasa dipanggil anak-anak Ibu Sari atau Miss Sari. Saya adalah salah satu pengajar di SDN 010 Bongan. Saya lulusan SDN 010 Bongan ini. Waktu saya meninggalkan sekolah ini tahun 2002, dengan sekarang 2013 saya kembali ke sini, itu terjadi perubahan yang sangat besar. Yang saya ingat sekali, halaman sekolahnya sudah seperti gurun Sahara gitu ya, tidak ada rumput-rumput. Saya mengajar bahasa Inggris untuk menarik minat belajar anak-anak. Biasanya saya mengawali dari hal-hal yang paling kecil dulu, karena memang mereka dari awal sekali belajarnya dari vocabulary itu biasanya saya ajarkan dengan menyanyi. I love you, you love me, we are everything. Kemudian memperkenalkan langsung anak-anak, kita bawa dengan ke lingkungan, misalnya kita belajar tentang buah-buahan. Dengan menunjukkan gambar bisa dibawa langsung misalnya ke kebun. Nah, di kebun itu kita bisa menunjuk satu persatu buah, misalnya buah tomat. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Seperti itu. Guru dan murid itu, pelajar itu bisa bercanda juga kadang-kadang gitu, biar tidak jenuh. Lebih sering itu praktek daripada memberikan teori. Action learning itu kan mengajak anak-anak untuk belajar dengan atraktif ya. Mereka yang melakukan banyak hal, sementara gurunya hanya sebagai pembimbing atau pengawas ya. Nah, contohnya misalnya belajar tentang lingkungan hidup, itu biasanya siswanya cuman kita ajarkan tentang metodenya saja, kemudian mereka sendiri yang mengembangkan dan mempraktekannya di lapangan seperti itu. Ini sambil coba. Iya. Itu pelajaran yang paling suka itu PLH. Kalau PLH itu bisa ke kebun, tahu bisa tahu cara-cara merawat tanaman biar tanamannya itu tetap subur. Hasilnya juga cukup memuaskan. Kita ambil ini. Pupuk di sana. Terus semuanya ditaburkan di sini. Ya? Oke. Ayo mulai. Mulai kerja. Ambil di situ dulu. Di sana ada dirijennya, ambil. Ayo. Satu orang satu. Kondisi sekolah sekarang ini sangat luar biasa. Yang pertama kali memimpin di sini Bu Sri Astuti, pada saat itu beliau itu memperkenalkan kepada guru-guru di sini tentang ada satu kegiatan yang beliau ikuti bersama WWF, yaitu kegiatan dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Saya bersama kawan-kawan berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana lingkungan di sekolah itu bisa menjadi tempat tinggal kedua untuk mereka. Kalau dulu yang kita tahu masyarakat di sini dalam hal membuang sampah,
itu kan pasti terbawa ke anak-anak ya. Kemudian juga dalam hal mengelola sampah itu sendiri. Akhirnya kami tergerak bagaimana caranya dengan keadaan lingkungan sekolah kami yang seperti itu, kita berupaya untuk bisa membuat anak-anak ini merasa nyaman, selalu merasa betah di sekolah. Pengalaman di sekolah ini juga bisa berguna untuk di rumah, bisa diterapkan di rumah gitu biar menghasilkan sesuatu. Misalnya kita bercocok tanam bisa menghasilkan uang. Kita bisa juga memberitahu pada orang lain. Kalau di sekolah itu menyenangkan, sama banyak teman. Kebunnya juga banyak pohon, duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol. Yang membuat aku nyaman di sekolah ini ya, tiap hari kita itu diajarkan agar membuang sampah itu pada tempatnya. Harapan saya di masa yang akan datang, keberhasilan yang sudah diraih SD 010 ini mudah-mudahan juga bisa dicapai oleh guru-guru dari sekolah lain. Karena memang dengan sekolah yang ISD itu, siswa merasa senang, mereka betah di sekolah, kemudian prestasi akademik maupun non-akademik itu bisa meningkat. Jadi seperti apa yang sudah diraih oleh SD 010 ini. Dan saya rasa sekolah lain pun sebenarnya mampu, tapi yang paling penting adalah mempunyai kemauan dan keinginan. Kabupaten Kutai Barat ini, itu kita patut mensyukuri. Nah, marilah kita mengajak masyarakat kita itu bersama-sama kita wujudkan program-program yang sudah kita sepakati. Yang belum selesai ini, kita untuk memperindah sekolah kita kan. Kita malah bikin para-para, nantinya akan ditanami dengan tanaman yang bermanfaat. Artinya anggur, markisa, itu tanaman yang diperlukan di para-para itu. Otomatis itu ada pembelajarannya bagi siswa-siswa, anak didik kita, anak-anak cucu kita yang belajar di sekolah ini. Kalau seandainya itu memang bisa dilaksanakan, kalau bisa ya pakailah limbah-limbah aja. Jangan sampai kita ada menebang segala apa, pohon-pohon kayu itu. Jadi limbah ulin yang memang biasa, yang kayak kemarin bikin para-para itu, artinya bisa lagi kan dicari. Jadi sehingga apa, kita itu memang ramah dengan lingkungan. Jadi peduli dengan lingkungan itu kita memang betul-betul diterapkan di sekolah ini. Ya harapan kita seperti itu. Tadi sempat juga berceritaan dengan Bu Sri, artinya kita tetap melaksanakan program WWF tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Ya karena Bu Sri sudah tidak ada lagi di SD, Pak Bobby juga tidak ada lagi di sini. Ya artinya walaupun mereka membantu itu tidak bisa 100% lagi. Nah penataan-penataan pun mau tidak mau dilakukan. Kemarin itu juga sempat ngomong dengan Pak Bobby, kira-kira apa yang sudah dibuat Pak Bobby, rumah pembibitan segala apa difokuskan di sini. Di sini kita fokuskan, di situ dijadikan tempat pondok belajar. Pondok belajar untuk anak, karena kan dekat dengan perpustakaan. Jadi artinya membaca itu artinya nggak usah di dalam perpustakaan, di luar pun boleh. Nah seperti itu, jadi suasana agak enak, nikmat dan dinikmati dengan udara yang sejuk, yang terbuka kan. Paling enggak membuat suasana lebih enak. Jadi kami juga siap membantu, membantu dan melaksanakan apa-apa saja
yang menjadikan program prioritas dari sekolah. Saya di aksi dengan warga, dengan wali murid, dengan tim pengembang dan komite untuk penataan-penataan yang ada, itu merupakan bagian dari saya. Sedangkan Pak Bobby adalah mengimplementasikan hasil-hasil pelatihan dia yang dia lakukan, baik itu di kabupaten, di luar daripada kabupaten, dia terapkan, dia laksanakan ke anak-anak. Nah, sekarang dua orang ini sudah meninggalkan saya. Saya ingin melakukan hal terobosan baru kepada guru-guru, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh WWF dan memberikan ruang untuk mereka berkreasi yang bisa mengangkat dan membuat 010 ini bisa bertahan. Sejak perkenalan dengan WWF itulah 010 semakin berkembang. Nah, untuk SD 10 Jambuk Makmur ini merupakan sekolah favorit Kabupaten Kutai Barat. Nah, di samping itu juga bekerja sama dengan WWF, banyak perkembangan-perkembangan yang baik itu berbasis lingkungan maupun proses belajar mengajar yang menggunakan metode-metode alam sehingga membangkit suatu motivasi belajar siswa. SD 010 Jambuk Makmur ini merupakan sekolah pilot project untuk pengembangan dari WWF. Sehingga harapan kita sekolah ini bisa memberikan atau membagikan wawasannya ke IMBAS. Sehingga sekolah-sekolah lain di Kutai Barat ini bisa mengambil contoh daripada sekolah SD 010 Jambuk ini. Kami sedikit agak sedikit rasa bangga karena di bulan Oktober kemarin saya keluar dari sekolah ini, Pak Yusuf bersama teman-teman melanjutkan kegiatan ini. Ternyata yang kami lihat adalah bahwa kegiatan di sekolah ISD, PPP di sekolah ini semakin berjalan dengan baik, tidak ada pengaruhnya saya pergi dari sini, Pak Bobby keluar dari sini. Kemudian setelah ini kita lihat, saya merasa sangat sangat puas sudah. Nah, sekarang justru kembali ke saya dengan Pak Bobby. Apakah saya sendiri sebagai pengawas ini bisa membawa apa yang sudah kami rintis bersama-sama di 010 ini ke sekolah-sekolah binaan saya yang lain? Itu juga merupakan pertanyaan yang mudah-mudahan nanti terjawab seiring berjalannya waktu itu, bahwa Pak Bobby maupun saya masih tetap konsisten. Jadi koordinasi dalam hal pelaksanaan ISD, koordinasi dalam hal membangun sekolah ini dengan konsep pendidikan berkelanjutan ini bisa tetap berjalan dengan baik. Bahkan andai kata memungkinkan, hal ini tidak hanya bisa kita lakukan di Kecamatan Bongan saja, tapi juga bisa diperluas lagi sampai ke lingkup kabupaten. ESD adalah Education for Sustainable Development, adalah sebuah konsep pendidikan di mana kita melibatkan siswa, guru, maupun masyarakat yang lebih luas agar mereka punya perilaku dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan keberlangsungan dari sumber daya alam kita yang terbatas di atas muka bumi ini. Kita berharap masyarakat di sekitar kita melaksanakan program ESD maupun adik-adik kita, anak-anak kita, pengajar bisa sama-sama memahami yang menjadi kekayaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, untuk siapa itu dimanfaatkan, bagaimana memanfaatkannya, dan agar itu bisa selalu dan terus dimanfaatkan bukan hanya oleh kita yang hidup sekarang ini, tapi juga oleh generasi yang mendatang.